Aduh, lo kalau jalan pakai mata dong. Lihat tuh kakinya si Badrul keinjek. Terus kenapa? Lo ini bener-bener ya adik, kepunya sopan santun banget. Ya lo minta maaf lah sama si Badrul. Apa-apaan, gue harus minta maaf sama dia? Nge-level banget sih. Lagian juga cuma sepatu murahan kayak gitu. Emang kenapa kalau gue injek? Harusnya lo bersyukur bisa diinjek sama sepatu gue nih. Sepatu mahal, harganya ratusan juta punya gue ini. Eh, jangan mentang-mentang lo orang kaya ya. Mama, papa, hari ini Ardi pulang sekolah nggak langsung pulang ya. Ardi mau main dulu. Biasalah, kumpul sama para geng mobil sport Ardi. Iya, nggak apa-apa sayang. Kamu pakai bajunya yang branded ya. Kan kemarin udah mama beliin tuh, harganya 70 juta. Terus kamu juga pakai jaket yang baru. Kalau yang udah dipakai, buang-buangin aja. Iya, mah. Udah dibuang kok, yang cuma baru sekali pakai. Pokoknya anak papa harus kelihatan yang paling wah daripada yang lain. Makasih ya mama papa. Oh iya mah, wah, boleh nggak kalau uang jajannya Ardi ditambahin buat traktir teman-teman Ardi? Boleh dong sayang, apa sih yang nggak buat kamu? Oh iya pah, hari ini juga mama ada jadwal arisan sama geng sosialita mama. Mungkin mama pulangnya agak malam ya pah? Iya, papa juga kebetulan ada beberapa meeting sama klien hari ini. Jadi papa juga sudah pasti pulang telat deh. Yaudah, kalau gitu Ardi pergi ke sekolah dulu ya. Mama, papa. Ya, gua Ardi. Gua terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Bokap gua adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses di bidangnya. Dan nyokap gua adalah seorang mama-mama sosialita terkenal. Gua kalau mau apa-apa nggak usah berusaha, tinggal bilang, terus langsung ada. Mobil sport, pakaian branded, dan liburan mewah ke luar negeri adalah makanan sehari-hari gua. Ya, itulah gua, Ardi, si cowok paling keren di sekolah ini. Aduh, lo kalau jalan pakai mata dong. Lihat tuh kakinya si Badrul keinjek. Terus kenapa? Lo ini bener-bener ya adik, kepunya sopan santun banget. Ya lo minta maaf lah sama si Badrul. Apa-apaan, gue harus minta maaf sama dia? Nge-level banget sih. Lagian juga cuma sepatu murahan kayak gitu. Emang kenapa kalau gue injek? Harusnya lo bersyukur bisa diinjek sama sepatu gue nih. Sepatu mahal, harganya ratusan juta punya gue ini. Eh, jangan mentang-mentang lo orang kaya ya, lo bisa seenaknya buat nginjek kaki orang. Heh miskin, lo jangan berharap gue mau minta maaf sama lo ya. Gue gak sudi buat minta maaf sama lo. Lo tuh cuma orang rendahan, miskin. Lihat tuh, baju lo aja kayak kain lap yang ada di rumah gue, yang biasa digunain pembantu gue buat lap burung. Baju tuh kayak gini dong, branded, mahal dan keren. Eh, mentang-mentang lu kaya, bukan berarti semua orang itu hidupnya seberuntung lu ya. Lu jangan terlalu sombong kalau hidup. Lu gak akan tahu apa yang terjadi ke depannya sama kehidupan lu. Dasar sombong. Udah, gak apa-apa Iqbal. Kita gak usah tanggepin dia. Kita pergi aja dari sini, gak apa-apa kok. Tuh, kalau miskin tuh harusnya tahu diri. Bukannya malah ngegas dan so hebat. Dasar miskin. Ayo Iqbal, kita pergi dari sini. Dasar orang-orang miskin. Lagian juga kenapa sih orang-orang miskin kayak mereka ini bisa masuk sekolah kayak gini ya? Kan jadinya terpaksa gua satu sekolah sama orang miskin kayak mereka. Malesin dah. Lebih baik sekarang gua masuk kelas aja dulu deh. Selamat siang pak, ada yang gawat pak. Apanya yang gawat? Ada apa Pak Robert? Coba kamu katakan yang jelas, ada apa sebenarnya? Perusahaan ini terancam bangkrut, Pak. Kita tertipu oleh beberapa orang yang kemarin menawarkan investasi sama kita, Pak. Sekarang kita sudah kehilangan uang itu, Pak. Dan sekarang para investor perusahaan kita juga meminta uangnya kembali, Pak. Kita terancam bangkrut. Apa? Kenapa? Kok bisa seperti ini?
Kalau seperti ini jadinya, bisa-bisa saya bangkrut deh. Bukan bisa-bisa lagi, Pak. Ini mah udah beneran bangkrut perusahaan kita. Gimana, Pak? Ini semua investor kita meminta uangnya kembali. Dari mana kita mendapatkan uang untuk ganti rugi kepada para investor kita, Pak? Kamu keluar dulu aja. Biarkan saya berpikir sejenak. Baik, Pak. Bagaimana ini? Perusahaanku benar-benar bangkrut. Apa yang harus aku katakan sama Mama dan Ardi? Bagaimana ini? Papa, kenapa ini semua bisa terjadi, Pa? Mama gak mau kalau Mama harus hidup dengan kesengsaraan. Pa, ada apa ini, Pa, sebenarnya? Maafkan Papa ya, sekarang Papa sudah bangkrut. Seluruh harta benda yang Papa punya disita. Dan semua mobil sport kita terpaksa Papa jual untuk mengganti rugi kepada investor Papa. Tapi rekening kita aman kan, Pa? Semua rekening yang ada atas nama Papa, Mama, dan Ardi semuanya dibekukan. Tapi Papa masih ada sedikit tabungan. Mungkin uang itu akan cukup untuk biaya kita sewa rumah untuk sementara. Apa, Pa? Berarti kita ini jatuh miskin beneran sekarang, Pa? Aku gak mau, Pa. Aku gak mau miskin. Ardi, Papa tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mempertahankan bisnis Papa. Maafkan Papa ya, Ardi. Iya, Ardi. Kita terima saja semua ini. Mungkin ini semua sudah jalannya dari Allah. Keluarga kita harus mengalami semua ini. Kamu harus ikhlas ya, sayang. Mama, Papa, Ardi masih gak percaya. Ardi gak bisa percaya kalau kehidupan yang selama ini Ardi anggap tak tergoyahkan runtuh dalam sekejap. Iya sayang, maafkan Papa ya. Sekarang sebaiknya kita pergi ke rumah kita yang baru aja ya. Loh, Mama jadi jualan nasi uduk, Mah. Iya Ardi, lumayan buat bantu-bantu Papa selama Papa belum ada kerjaan lagi. Gimana Ardi? Tadi malam tidur kamu nyenyak tidak? Panas, Pa. Nggak ada AC. Udah gitu banyak banget nyamuk. Ardi kangen rumah kita yang lama, Pa. Rumah mewah. Ardi, kamu hanya belum terbiasa saja, nak. Ya udah kalau begitu, Ardi pergi sekolah sana. Takutnya nanti Ardi kesiangan loh. Ardi berangkat sekolah dulu ya, Mama, Papa. Ada orang miskin baru nih, makanya kamu itu jangan sombong jadi orang. Sekarang kalau udah miskin kerasakan gimana? Dasar miskin, rumahnya aja lebih jelek daripada rumah kita. Orang miskin baru nih, udah ayo kita pergi, gak usah temenan sama dia. Udah dia miskin, belagu lagi. Ternyata sesakit ini ya. Teman-teman yang dulu aku hina dan aku rendahkan, kini balik mencemooh aku. Aku merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah dan dijauhi. Tidak ada lagi teman yang mau bergaul denganku. Sekarang, aku merasa benar-benar kesepian. Ardi, kamu jangan sedih ya. Aku masih mau ketemenan sama kamu. Hah, Badrul, kamu kan yang waktu itu sepatunya aku injak. Kamu gak dendam sama aku. Makasih ya, kamu udah mau baik sama aku. Padahal selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku udah hina-hina kamu. Kamu masih mau temenan sama aku. Aku belum terbiasa jadi orang miskin. Aku gak tahu harus melakukan apa. Aku mau ketemenan sama kamu. Ya udah, kita ke perpus yuk. Kita baca-baca buku di sana sambil ngobrol. Hayu Badrul. Dulu hidup gue serba berkecukupan. Apapun yang gue mau pasti bakal ada hari itu juga. Tapi sekarang gue harus hidup dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan. Gue gak tahu harus gimana sekarang. Ardi, di dalam hidup ini tidak semua apa yang kita inginkan bakal terjadi dan ada. Kita harus bisa hidup dalam kesederhanaan. Apalagi kita laki-laki yang akan memikul tanggung jawab yang besar nantinya. Kita harus bekerja keras, Ardi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, kita harus bisa menghormati dan menghargai orang lain. Apapun yang terjadi ke depannya, mau orang itu lebih tua atau lebih muda, sama saja, kita harus menghormatinya. Iya Badul, selama ini gue melupakan nilai-nilai kehidupan seperti itu. Gue terlalu terlena dengan kekayaan dunia. Sekarang gue akan belajar beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sederhana. Dan mulai memahami bahwa kekayaan materi itu bukan segalanya. Bagus Ardi, mulai hari ini kita sahabatan ya Ardi. Iya dong, oh iya Badul, nanti pulang sekolah lu mau langsung pulang? Enggak dong, gue mau kerja dulu. Setiap hari gue selalu bekerja setelah pulang sekolah. Ya lumayan lah buat tambahan uang jajan gue. Hah, lu kerja pulang sekolah? Gue boleh ikut kerja nggak? Hitung-hitung, bantu orang tua gue. Kalau boleh tahu, emangnya lu kerja apa sih? Gue suka jualan minuman dan tisu di lampu merah. Lumayan loh hasilnya. Kalau lo mau ikut jualan, ayo nanti sore kita jualan sama-sama. Iya, gue mau. Ya udah, kalau gitu kita balik ke kelas yuk. Ayo.
Wah Ardi, ternyata seru juga ya jualan kayak gini. Kita juga bisa mendapatkan uang. Iya, seru banget jualan tuh. Gua jadi tahu caranya mencari uang. Gua udah dapat 50.000. Lu udah dapat berapa uangnya? Sama nih, gue juga baru dapat 50.000. Ternyata uang 50.000 hasil kerja keras sendiri dengan 5 juta uang orang tua lebih terasa menyenangkan 50.000 uang sendiri ya. Sekarang aku belajar tentang pentingnya usaha dan bagaimana menghargai setiap hasil kerja keras. Ardi, ayo kita jualan lagi. Pak Hadi, saya sudah menilai kinerja Pak Hadi selama ini. Dan mulai sekarang, Pak Hadi saya angkat jadi manajer di perusahaan ini. Saya rasa Pak Hadi sangat layak mendapatkan posisi ini. Kinerja Pak Hadi sangat bagus untuk perusahaan ini. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih sudah mempercayai saya di perusahaan ini. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, Pak Hadi. Ini semua juga berkat kerja keras Pak Hadi, berkat dedikasi Pak Hadi di perusahaan ini. Perusahaan ini bisa mendapatkan banyak proyek besar. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Alhamdulillah ya Allah, dengan aku diangkat menjadi manajer di perusahaan ini, keuangan keluargaku akan sedikit lebih membaik dari sebelumnya. Ya sudah, kalau gitu saya duluan ya, Bu. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita akan memulai acara pelepasan kelas 12 di SMA Internasional Sipira. Tidak terasa 3 tahun sudah berlalu. Sekarang waktunya kami untuk melepas para ananda-ananda kita ini. Sebelumnya kami akan menyebutkan 2 orang lulusan terbaik tahun ini. Yang pertama ada Badrul Suhendar. Dan yang kedua, tidak bakal disangka-sangka nih, tapi memang benarlah dia yang meraih nilai tertinggi di sekolah ini. Kita panggil Ardi Ardiansyah. Badrul, makasih ya. Selama ini lu udah jadi teman gua yang paling baik. Lu mau bersahabat sama gua, padahal lu juga tahu kalau gua itu miskin. Gua juga bangga melihat lu yang sekarang. Ardi yang sekarang benar-benar beda dengan Ardi yang dulu. Ardi yang sekarang udah menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bersahabat dan menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial. Iyalah, ini semua karena pengalaman pahit telah memberi gua pelajaran berharga tentang kehidupan. Wah, gue gak nyangka sekarang gue punya perusahaan sendiri. Karir gue sangat melejit bagus sekarang. Tapi gue gak akan melupakan masa lalu gue yang udah memberikan pelajaran berharga buat hidup. Gue harus mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah gue pelajari selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya sahabat gue atas suksesnya perusahaan lo ini. Gue gak nyangka kalau sekarang gue sama lo bisa ada di titik ini. Padahal kan dulu kita cuma seorang penjual minuman di lampu merah. Iya ya, tapi ini semua juga berkat lo. Gue bisa jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kehidupan telah mengajarkan gue, kebahagiaan sejati itu tidak datang dari kekayaan materi, melainkan dari rasa hormat, persahabatan, dan kerja keras. Dulu gue yang dikenal sangat arogan sama orang-orang, sekarang udah tergantikan oleh rasa kerendahan hati dan kebijaksanaan ini.